أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. صدق الله العظيم. Hari kemarin beli kulkas. Yang dengerin hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Komentator dewan juri yang semoga Allah berkahi, CS aksi yang berseri-seri walaupun belum pada mandi. CS di sini angkat tangan. Siapa sahaja yang ingin masuk surga? Hari ini. Oh, tadi. Terkait firman Allah surah Yunus ayat 9 yang saya bacakan dalam tafsir Jalalain, yahdihim ay yurshidhum, bahwasannya keimanan, amal kebaikan akan menunjukkan, akan menghantarkan kita kepada syurganya Allah. Maka firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam menjalankan kebaikan. Ke Istanbul, bawa kemenyan. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita mau menjalankan kebaikan itu, baik hablum minan nas maupun hablum minallah. CS, mari kita tiru sahabat Nabi. CS, Sayyidina Umar ini, beliau setelah mendengar Sayyidina Uthman mengkhotamkan Al-Quran dalam satu hari satu kali. Beliau berkata, saya harus bisa bahkan lebih. Sehingga Sayyidina Umar ini mengkhotamkan Al-Quran dalam satu hari satu malam ini 4 kali. Bahkan ketika itu juga Sayyidina Umar sengaja mengikuti Sayyidina Abu Bakar. Untuk apa? Untuk melihat amal yang baik apa sih yang bisa saya ikuti. Ternyata Sayyidina Abu Bakar ini memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi. Beliau setiap pagi membersihkan gubuk dan juga mengurusi nenek-nenek yang meninggali gubuk itu. Subhanallah. Ada juga CS, Baginda Nabi didatangi sahabatnya dari golongan orang-orang fakir. Mereka curhat sembari menangis. Ya Rasul, orang kaya ini memborong pahala. Kalau urusan sholat, urusan puasa, kami masih bisa mengikuti mereka. Tapi kalau untuk urusan sedekah, jangankan untuk berbagi, untuk kami saja susah. Ini luar biasanya para sahabat Nabi. Ada momentum untuk berbuat baik, mereka tidak bisa karena keadaan mereka sedih. Beda sama kita. Kadang-kadang di depan ada kotak amal. Kotak amalnya gak ada. Pengalaman. CS, dalam kitab
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Baginda Nabi bersabda, La hasada illa fitnatain, iri ini tidak diperbolehkan kecuali kepada orang yang mempunyai ilmu. Apapun itu ilmunya, dia mengamalkannya di jalan Allah. Ada orang yang mempunyai harta, dia bersedekah di jalan Allah. Boleh kita iri, kalau enggak iri rugi dong. Tapi iri di sini bukan berarti ada orang sedekah, Allah kurang kompak. Ada orang sedekah, Allah sok kaya. Ada orang ceramah, Allah pejuang amplop. Ada orang kerja bakti, ada orang bersihin masjid. Itu mah iri dengki, dilarang. Iri di sini kita menginginkan bisa seperti mereka berbuat baik. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun. Dalam tafsir Baghawi, beliau mengatakan, Was-sabiquna fid dunya fa-humus-sabiquna fil jannah. Barang siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dia terdepan. Maka untuk masuk surga pun dia terdepan. Mau tidak? Maka untuk berbuat baik ini, kita gak bisa dengan ilmu, dengan harta. Gak bisa dengan tenaga. Gak bisa juga dengan skill kita. Insya Allah kita menjadi ahli surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan gemuruh buat ini.